Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta dangdut lawas dan konten serba jadul? Pastinya kabar baik, oke? Dan untuk kali ini, saya akan menampilkan seorang penyanyi yang bernama Abdul Hadi Mahdami alias Ami Hadi. Kelahiran Empang, Bogor Selatan, 17 Juni tahun 1917. Beliau adalah merupakan seniman dan musisi musik gambus Melayu yang terkenal di kalangan keturunan Hadramaut di Indonesia dengan lagu pantun yang sederhana namun begitu mengena. Ami Hadi sangat bersahaja, baik penampilan maupun tutur katanya. Keberadaannya menggembirakan setiap orang, baik ketika bermain musik ataupun sekedar berbincang-bincang. Ami Hadi pun sangat suka bercanda. Lagu-lagunya sangat familiar, melintasi berbagai generasi. Hampir seluruh warga keturunan Arab, terutama yang tinggal di Betawi, baik muda maupun tua, begitu mengenalnya. Dan untuk kali ini, Ami Hadi atau Abdul Hadi Mahdami akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Pantun Janda. Lagu ini sangat begitu viral. Kira-kira seperti apa lagunya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Selamat menikmati. Budaya mana?
senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda yang mana tuan tanani. Janda yang putih berambut panjang. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Kucing kurus mandi di papan. Papan dibawa dari Marunda. Bukan kurut, saya tak makan. Kurut mikirin di janda muda. Bukan kurus, saya tak makan.